Yang kedua, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit, mungkin sharing-sharing ya, mungkin ada teman-teman yang lebih tahu di sana mungkin ada dua. Kaping sendiri itu adalah sebuah prosesi menilai sebuah kopi. Kita mencari apa sih yang ada di kopi ini. Aku lebih contoh ke sing C sih. Nah, terus yang B tuh bener, jadi kayak enggak tahu kayak aku ngomong sih kayak enggak ada asamnya gitu. Yang B ini enggak tahu rasanya kok jauh dari asam C. Jadi itu awalnya waktu kering itu yang B paling dominan, terus setelah diguring yang A lebih enak. Ya dari asid segitunya lebih balance semua sih. Mungkin kedepannya nanti kegiatan-kegiatan cupping kayak gini sering dilakukan entah di mana aja, yang penting kita bisa mengapresiasi kopi-kopi lokal sehingga kita bisa tahu dan bisa memajukan petani-petani lokal. Menurutku ini cupping ini kegiatan yang baru aku lakukan dulu, maksudnya pengalaman baru kayak gitu. Jadi ya lewat ini aku bisa ngerti lebih banyak soal kopi dan juga lewat sini juga bisa belajar langsung sama yang ngerti sama kopi. Terima kasih sudah diadakan acara cupping ini di Kopi Talk. Terus kemudian ya saya berharap diadakan rutin. Terus kemudian ya biar bisa ada tempat cupping di Surabaya yang bisa didatangi rutin. Gitu.